Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bin sepuh, ingkang kawula hormati Sahibul Hajjah, inggih punika Ibu Afifatin sekeluarga, yang kami hormati segenap rombongan keluarga mempelai putra, dan tak lupa kepada pengantin berdua yakni Mbak Siti Jamaliah dan Mas Fahrur Hasim yang berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara temu manten pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan di atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya atas kehadiran dan rawuh panjenengan semua dari keluarga mempelai putra Sahibul Hajjah inggih punika Ibu Afifatin sekeluarga, mengucapkan banyak terima kasih teriring doa jazakumullah khairal jaza fid daraini, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan penyerahan dari pihak mempelai putra, acara yang keempat sambutan penerimaan dari pihak mempelai putri, dan yang terakhir doa atau penutup. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi, dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Abil. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la Qayyum.
Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal Sadaqallahul Azim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan wasilah pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa membawa keberkahan untuk kita semua, wabil khusus untuk pengantin berdua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin.
acara selanjutnya, yakni sambutan penyerahan dari perwakilan pihak mempelai putra. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Malkan. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken.